Semuanya, hari ini kita akan buat otak-otak ikan kacang-kacang. Biasanya orang pakai ikan tenggiri, jadi sekarang kita coba pakai ikan kacang-kacang. Oke, di sini ada bahannya. Di sini ada 300 gram, kurang lebih 300 gram daging ikan kacang-kacang, kemudian santan kurang lebih 150 ml, bawang merah, bawang putih kurang lebih 3 siung bawang merah ataupun 2 siung bawang putih, kemudian kita haluskan. 1 butir telur, kaldu bubuk, dan juga blender daging ikannya dulu. Kita campurkan santan. Juga 1 butir telur. Oke, kita blender hingga halus. Yang sudah di blender atau kita haluskan, kalau menggunakan chopper boleh, kita masukkan sedikit garam. Kaldu bubuk. Bawang putih, bawang merah. Oke, kita aduk. Oke, kita masukkan tepung tapiokanya. 1 2 3 Aduk dulu. Oke, masukin kembali. 1 2 3 Kita aduk kembali. Oke, siap. Oke, kita selesaikan. Enggak ada selesai. Siap, kita kukus. Oke. Kita kukus hingga dia masak kurang lebih 25 menit ya. Dikukus, ini hasilnya. Sekarang waktunya kita bakar. Bakarnya pakai teflon aja. Oke. Bakar. Otak-otak ikan kacang-kacang ala ibu. Selamat mencoba semuanya. Makan pakai cuka. Assalamualaikum.